Polda Metro Jaya mengungkap bahwa keempat anggota keluarga yang meninggal di Kalideres, Jakarta Barat bukan karena kelaparan. Dugaan kelaparan awalnya muncul setelah adanya hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada sisa sari-sari makanan di lambung korban. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menjelaskan bahwa dugaan awal itu sejauh ini tidak terbukti. Kendati demikian, Zulpan belum dapat menjelaskan lebih lanjut soal dugaan sementara penyebab kematian satu keluarga di Kalideres. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ulang dan kini tengah mendalami sejumlah alat bukti baru yang ditemukan. Dugaan soal keluarga di Kalideres ini menganut aliran atau sekte tertentu juga masih didalami. Sebelumnya diberitakan, empat orang anggota keluarga ditemukan tewas di dalam rumah di perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Keempat jasad itu ditemukan membusuk oleh warga setempat. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad keempat anggota keluarga itu. Hingga kini, jasad keempatnya masih diperiksa petugas laboratorium forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.